Ya, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Memang kalaupun hadisnya dhaif, tidak serta-merta hadis dhaif itu enggak boleh diamalkan. Iya. Enggak boleh diamalkan. Enggak serta-merta demikian. Ya. Hadis dhaif boleh diamalkan kalau didukung oleh dalil-dalil yang lain. Kemudian dalam mengamalkannya tidak disandarkan kepada petunjuk Rasulullah SAW bahwa beliau melakukannya. Iya. Seperti dalam masalah bacaan zikir pagi juga begitu. Ada zikir pagi petang yang sebagian ulama mendhaifkan. Iya. Bukan berarti yang didhaifkan itu tidak boleh dibaca. Seperti hasbiyallah alladzi la ilaha illahu. Iya, dan seterusnya yang dibaca 7 kali itu. Itu didhaifkan oleh para ulama. Sebagian ulama dhaifkan, sebagian tidak. Bukan berarti kita enggak boleh mengamalkan. Boleh. Boleh diamalkan. Iya. Kenapa? Karena dukungan dalil-dalil yang hadis lainnya. Begitu juga dengan salat isyraq. Iya. Salat isyraq itu kalau sampai dhaif, sebagian ulama bahkan menganggapnya hasan. Iya, hasan. Hasan itu termasuk hadis yang bisa diamalkan. Iya. Apalagi didukung dengan dalil-dalil yang banyak. Iya. Dengan keutamaan yang besar. Dan isyraq itu bagian dari salat duha. Jadi salat duha itu ada 3 waktu. Kalau dikerjakan di awal waktu, itulah waktu isyraq. Begitu syuruq, kan ada jadwal syuruq. Syuruq itu artinya matahari sedang terbit, belum boleh salat. Tunggu 10 atau 15 menit. Nah, itulah isyraq. Kalau Anda melakukannya misalnya di jam 8 atau jam 9, itu waktu pertengahannya. Dan waktu yang afdalnya hina tarmadul fisal, ketika anak unta merasa kepanasan, sekitar jam 11. Nah, ini semuanya waktu duha. Salat duha itu tidak ada batasan jumlah rakaatnya. Selama belum masuk waktu zuhur, Anda selama itu juga boleh salat duha, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan enggak harus sekaligus. Anda jeda dengan aktivitas pekerjaan, boleh. Begitu ya. Nah, ada pun salat isyraq yang pahalanya sampai dengan haji dan umrah yang sempurna, itu kalau memenuhi kriteria yang disebutkan dalam hadis, yaitu salat subuh berjamaah di masjid. Jadi kalau dia subuh berjamaah tapi di rumah, enggak dapat keutamaan ini. Di masjid tapi enggak dapat berjamaahnya, lewat juga. Jadi harus berjamaah di masjid. Terus duduk menunggu matahari terbit. Diisi dengan zikir. Begitu matahari terbit, tunggu 15 menit atau 10 menit paling cepatnya, baru salat 2 rakaat. Nah, ini 5 ketentuan isyraq secara khusus. Yang memenuhi 5 ini barulah dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna haji dan umrahnya. Itu disebutkan dalam riwayat-riwayat yang memang ada perselisihan ke dalam penilaiannya, tapi banyaknya riwayat itu menunjukkan naik derajat dia menjadi hasan. Ya, Allah alam. Intinya kalaupun itu dhaif, tidak serta-merta hadis yang dhaif tidak boleh diamalkan. Jelas? Barakallahu fiikum. Hadza shiraqun مستقيم